Dilihat ini kuahnya sangat kecil sekali nih teman-teman, hanya sekitar satu jengkal lebih sedikit. Nah, bisa dilihat itu teman-teman, ada kendinya itu teman-teman. Ini kita juga mau merekam juga ini, dan juga kita live streaming, dan di sini ada partner saya Kak Aris, yang jika terjadi sesuatu beliaulah yang akan menolong saya. Bisa dilihat ini guanya sangat kecil sekali nih teman-teman, hanya sekitar satu jengkal lebih sedikit. Dan kita di sini juga sudah sempat untuk masuk. Kemarin itu kita sempat masuk ini teman-teman, dan di dalam kita menemukan sebuah kendi kuno, dan saya juga mendengar kabar bahwa kendi tersebut akan diambil orang lain. Makanya ini niat saya mau saya ambil dan saya amankan jika memang kendi tersebut masih ada teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan untuk masuk ini teman-teman. Kondisi di dalam seperti ini teman-teman, dan saya ini benar-benar harus merayap untuk bisa masuk. Dan ini bisa dilihat ada sarang laba-laba ini teman-teman, yang menandakan bahwa goa ini belum pernah dimasuki ini teman-teman. Nah, bisa dilihat masih ada ruangan lain di sana itu teman-teman, ini saja sangat sempit. Nah, bisa dilihat itu teman-teman, ada kendinya itu teman-teman. Ini kita benar-benar harus merayap perlahan-lahan ini teman-teman. Ternyata di dalam masih cukup luas ruangannya teman-teman. Ada ruangan lagi teman-teman. Bisa dilihat itu teman-teman. Sangat cantik sekali ini gua teman-teman. Nah, ini kendinya ini teman-teman. Masih utuh teman-teman. Dilihat teman-teman, dan kita di sini sudah bisa untuk duduk ini teman-teman.
lihat ini teman-teman. Dalam masih ada air menetes. Oh, sudah batas di situ, teman-teman. Sudah batasnya. Benar-benar tersembunyi gua ini, teman-teman. Mungkin saya yang pertama kali masuk ini, teman-teman. Sangat cantik sekali, teman-teman. Oke, teman-teman. Saya rasa sudah cukup. Kita telusuri dan kita akan amankan kendi tadi. Akan amankan dan bawa keluar. Ini merupakan benda sejarah ini, teman-teman. Peninggalan nenek moyang dulu. Dan kita harus kembali merayap dan berjalan mundur ini, teman-teman. Untuk keluar dari sini kita harus berjalan mundur, teman-teman. Karena bisa dilihat sempit sekali ini, teman-teman. Utuh ini, teman-teman. Lihat ini, teman-teman. Saya benar-benar merayap ini, teman-teman. Menggesernya itu hanya beberapa senti saja, teman-teman. Kita istirahat sejenak, ambil nafas. Dan bisa dilihat pintu keluar. Ada, teman-teman. Kita persiapan untuk keluar ini, teman-teman. Dan kendi ini harus keluar terakhir ini, teman-teman. Dan inilah, teman-teman, kita berhasil mendapatkan dan mengamankan kendi tersebut, teman-teman.
ini benar-benar. Nah, ini juga saya sedang live streaming itu, teman-teman. Kita akan cek dulu di dalamnya. Masih utuh ini, teman-teman. Bisa dilihat. Sangat puas sekali rasanya, teman-teman. Kita mendapatkan kendi dari dalam gua yang sangat sempit ini, teman-teman. Oke, sekian dulu petualangan dari Bara Klinting. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan amankan peninggalan leluhur ini, teman-teman.